pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Masuk. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Masuki Valorant. Oke, ketemu lagi dengan Mongol di konten YouTube Mongol Stress Channel. Hari ini Kak Mongol akan membahas mulai dari janji Kak Mongol yang sempat Kak Mongol posting di Instagram bahwa Kak Mongol pingin belajar, pingin memberitahu tentang satu konten yang judulnya Menguak Tabir Kegelapan. Kenapa Kak Mongol pingin belajar menguak tabir kegelapan? Karena melihat perkembangan saat ini dengan adanya pandemi, banyak orang akhirnya dia lebih condong untuk mencari jalan pintas daripada dia percaya dengan kebaikan Tuhannya, ya kan? Banyak orang yang akhirnya lebih terpapar dengan penggandaan uang, pesugihan, dan sebagainya yang sejujurnya itu juga dari sisi kebenaran menurut catatan agama adalah sebuah hal yang dianggap bagian dari dosa. Kalau di agama Muslim dibilang bagian dari musyrik karena menduakan Tuhan. Tapi kita nggak bisa bilang itu nggak benar. Kita nggak bisa bilang itu nggak ada. Justru kita harus ingat bahwa itu ada. Dan kita bisa lihat setiap hari, bahkan dalam SMS-SMS yang masuk ke handphone, bahkan ada yang menawarkan penggandaan uang. Yang saya, Mongol pernah dapat dan Mongol SMS balik orangnya. Kak Mongol bilang, mendingan lu dulu gandain uangmu. Ngapain gandain uang orang? Iya dong, lu bantu diri sendiri dulu, jangan ngebantu orang lain, terus lu orang lain lu bantu, terus lu mintain duitnya 2-3% dari itu buat lu. Itu kan gak fair namanya. Nah, cuman hari ini Kak Mongol akan membahas dari sisi tertentu dan tapi Kak Mongol bahagia banget, Kak Mongol sekarang pakai cincin baru. Ini pemberian dari Brother Zach Martin, cakep banget, dari Brother Martin J. Mayer. Ini batunya adalah batu kecubung dengan ada sertifikat lab-nya. Jadi Kak Mongol terlihat lebih cakep ya kan, Cik. Buat Brother Martin, thank you banget. Jadi hari ini kita ngebahas tentang sisi dunia kegelapan. Jadi dunia kegelapan itu adalah salah satu dunia yang sejujurnya paling dekat dengan kita, khususnya yang namanya teritori. Jadi setiap wilayah memiliki teritori sendiri. Karena kalau kita bicaranya di podcast sebelumnya bahwa manusia untuk cari duit perginya ke dukun, kan dia ke sini, dukun kan nanti dia ke atas. Nah, dukun gak akan pernah bisa sampai di level sini. Gak akan mungkin dukun hanya bisa sampai di level ini. Karena di level ini dan level ini itu udah wilayahnya udah lebih spesifikasi lagi, udah lebih horor. Karena udah menyangkut jiwamu. Kalau level ini itu namanya teritori.
No one can hide from my sight. Teritori spirit adalah gila ya. Yang kalau kita boleh tahu berhubungan tentang cerita ataupun mitos yang dipercaya oleh masyarakat, dan justru kepercayaan itu akhirnya menjadi semacam apa ya, sebuah kebenaran. Ya kan banyak dong, kan kita di sini pasti mengenal teritori buat pingin kaya, ya kan konon kabarnya kita harus ke apa, seorang perempuan cantik yang menjelok dari ular namanya Nyi Blorong gitu-gitu. Nah kan kalau dari sisi agama Kristen maupun agama Islam itu kan bagian dari mursyid. Talon will be eliminated. I needed that. My gift to you. First round. No one can hide from my sight. Anna, we all thought you were dead. Why didn't you tell me? You, of all people, are going to ask me that? Locked and loaded. Mobility increased.
Enemies of Talon will be eliminated. Much better. On me. Americans. No one can hide from my sight. Will be eliminated. Oh, much better. I'll capture this objective myself if I have to. No one can hide from my sight. Tactical visor activated. If that's for more! Incoming! I am securing the objective. Septic, Nespa. My ultimate is charging. My ultimate is almost ready.
Much better. My ultimate is charging. Musrik, karena kalau lu mau pingin kaya, thank you.
satu kali poin sebelum 1200. Thank you.
Karena sebenarnya Widow itu menyebalkan kan. Kalau bisa mainnya. Soalnya dari jauh doang. Terus kalau kena pala pasti mati. Kalau tanker yang enggak lah ya.
Thank you.
Kuhu 2. Kayaknya itu gara-gara di luar kali, jadi kulit baksonya udah ada yang lembek bagian luarnya itu loh. Itu bakso asli, jadinya nggak bisa lembek, nggak dicampur, nggak dicampur satu sama daging. Rasanya sih kalau misalkan itu kalau demen gitu enak sih. Aku sih biasa aja demen sih. Enggak, dikasih. Siapa yang kasih? Si bos. Semua dikasih? Kan aku teh kan udah detail lama teh kan muter jadi ke tempat si bos dulu. Udah dari tempat si bos teh itu teh udah dapet teh. Di bawah. Di dekat meja. Dari tempat si bos dapet sabun, dapet masker sama tenggo, masker yang plastik. Dan gitu aku ngambil surat. Ya ada pastikan kan. Aku ngambil surat. Pas mau pulang aku ke pembukuan. Di pembukuan dapat lagi masker yang box. Jadi masing-masing tuh udah bentuknya berarti kan segitu tuh. Itu yang 50 ada yang jual plastik. Plastik isi 5 kalau enggak salah sama plastik yang kayak biasa aku pakai tuh. Tapi yang ini tuh versinya semuanya versi surgical. Surgicalnya ini yang kalau di mobilku bukan surgical. Itu yang lain aja tuh, yang minyak angin yang biasa mama pakai.